umpannya cuma sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia para sahabat YouTube semua dimanapun Anda berada, khususnya para rekan-rekan dan para sahabat yang hobinya mencari ikan ya. Kali ini bukan bahas masalah egrek Bang Muflih, tapi kali ini cari ikan atau anaan ikan. Setelah sekian lama Bang Muflih unboxing kemarin tuh, ya unboxingnya udah lama, yaitu masalah bubu payung. Nah, hari ini kita akan eksekusi di perkebunan sawit dan dimana di situ ada parit. Ya, mudah-mudahan sore ini hasilnya tidak mengecewakan. Nah, jadi empat-empatnya Bang Muflih dibawa semua. Bawa empat semuanya. 1, 2, 3, 4. Ini kita akan eksekusikan semua ya di parit sini. Dan juga umpan yang digunakan ini brondol atau kelapa sawit yang jatuh ya, yang bekas-bekas dimakan burung atau apa ini, dan juga sudah pecah-pecah ini ya. Jadi sore ini acaranya Bang Muflih cari lauk atau anaan ikan. Oke, para sahabat YouTube semua, mungkin yang penasaran, yang sedang menonton, yang belum subscribe, dimohon dari Bang Muflih untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk paritnya bisa saya perlihatkan ya sahabat. Ini paritnya. Paritnya cabang-cabang, ada yang ke sana. Ini ada yang ke bawah juga. Kita eksekusikan di sini atau kita aplikasikan di sini. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ini yang pertama ya sahabat, kita eksekusikan di umpan pakai brondol. Gak usah banyak-banyak, takutnya nanti nggak kebagian yang lain. Kasih tangkai. Pasangkan. Lanjut yang ketiga. Tangkainya pakai pelepas sawit, sahabat.
Oke, tinggal yang terakhir satu lagi sahabat. Tinggal yang terakhir sahabat. Ini terakhir bubu payung yang terakhir. Jadi ini nanti setelah kita pasang semua, kita tinggal kurang lebih 30 menit atau 1 jam baru nanti kita tengok hasilnya bagaimana. Lanjut bubu yang kedua. Yang pertama tadi kesalahan teknisi, dikirain di shooting, ternyata belum di shooting sahabat. Ini yang kedua, dapat atau enggak ya, mudah-mudahan dapat sahabat. Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat. Ah, ada sepatnya sahabat, besar sepatnya. Ini yang kedua ya, ini sama kayak yang pertama tadi banyaknya sahabat. Lanjut yang ketiga, mudah-mudahan sama banyaknya sahabat. Yang ketiga, wah, juga lumayan. Tuh, sahabat, memang anak-anak ikan. Bubu payung yang keempat. Mudah-mudahan tidak mengecewakan juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat. Wah, lumayan, lumayan banyak juga sahabat. Ini sahabat tengok, campur antara sawit sama ikannya. Oke sahabat YouTube semua, dimanapun Anda berada, saya ucapkan dari Bang Muflih terima kasih yang telah menyimak video dari Bang Muflih. Mudah-mudahan para sahabat semuanya bisa terhibur. Oke, terima kasih.